Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanallahu alazim. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Barangkali sekarang sudah mulai populer. Sudah mulai disadari dan sudah mulai dipahami bahwa ternyata sejak abad ke-20 awal telah lahir satu generasi yang sebelumnya tak dikenal. Generasi ini dalam bahasa Inggris disebut adolescence. Berasal dari bahasa Yunani adolescere yang artinya belum dewasa tapi anak-anak pun sudah tidak. Dalam bahasa Indonesia kemudian istilah adolescence itu disebut dengan remaja. Remaja ada satu generasi ABG, generasi anak baru gede, karena secara fisik mereka sudah dewasa alias sudah baligh. Namun demikian secara mental mereka jauh dari kedewasaan. Mereka sama sekali belum akil. Saat ini menurut sejumlah dokter usia baligh sudah terjadi di umur 9 tahun. Sementara usia akilnya, kedewasaan mentalnya baru mulai di usia 27 tahun. Maka kemudian saya bersama sejumlah pihak yang peduli dengan pendidikan anak bangsa, pendidikan anak manusia bahkan, mencoba untuk menyelenggarakan program-program pendidikan akil baligh. Agar anak kita secara awal kita persiapkan menjadi anak yang seimbang pertumbuhan kedewasaan fisiknya dengan pertumbuhan kedewasaan mentalnya. Bagaimana agar pertumbuhan fisik yang terlalu cepat ini bisa kita rem, sementara pertumbuhan mental yang terlalu lambat ini kita bisa akselerasi. Maka kemudian pertumbuhan fisik yang terlalu cepat yang disebabkan oleh nutrisi yang berlebihan, over nutrisi, over protein, over lemak, dan seterusnya, kita coba untuk dikendalikan. Sementara pertumbuhan mental yang terlampau terlambat, kita coba akselerasi dengan menghadirkan sosok ayah yang selama ini antara ada dan tiada. Indonesia is the fatherless country. Sebuah negeri tanpa ayah. Beberapa upaya-upaya mulai dari sosialisasi, penyadaran lewat seminar-seminar, lewat training-training, bahkan lewat desain kurikulum untuk mendidik generasi akil baligh sudah kita lakukan. Nah, permasalahannya kemudian adalah untuk mereka yang sudah terlanjur menjadi remaja, untuk mereka yang kadung menjadi generasi sudah baligh belum akil, apa yang harus kita lakukan ke depan? Ini persoalan besarnya. Di tengah-tengah
kegelisahan-kegelisahan yang semakin menjadi-jadi pada diri kita. Tentang perangai-perangai keremajaan yang semakin lama semakin tidak dapat ditolerir. Orang menyebutnya sebagai kenakalan remaja. Tapi kalau kita mau jujur melihat, ini tidak lagi menjadi sebuah bab kenakalan. Ini sudah merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para remaja. Perilaku-perilaku yang tak masuk akal. Demi sebuah konten rela membenturkan dirinya ke sebuah truk yang berjalan kencang lalu mati. Atau hal-hal yang lain. Kehamilan di luar nikah, perilaku seks bebas, geng motor, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Yang semakin memprihatinkan kita. Tahun 2018 atau 2019, saya agak lupa. Dunia terpaksa mengeluarkan dana sebesar 269 miliar dolar di seluruh dunia dalam satu tahun untuk mengatasi problematika kenakalan remaja ini. Ini sebuah masalah besar bagi kita. Banyak pihak nyaris putus asa, mau diapakan ini remaja. Seorang psikolog sampai-sampai mengatakan bahwa menghadapi remaja itu ya cuma umur 12 tahun dibius dan umur 20 tahun dibangunkan kembali. Tak ada jalan lain, katanya, sambil merasa berputus asa. Sejumlah penggiat bahkan menyarankan ide-ide konyol bahwa apa boleh buat. Remaja sudah tertarik secara seksual dengan lawan jenisnya dan sebagainya, namun belum siap untuk berumah tangga. Oleh karena itu, siapkan saja program kondomisasi remaja. Di sisi lain, bagaimana kalau mereka hamil? Disiapkan lagi sebuah program konyol yang lain, yaitu program aborsi sehat, kata mereka. Dunia seperti berputus asa menghadapi mereka yang telah terlanjur remaja ini. Dan apakah kita juga akan putus asa juga? Sekali lagi terhadap mereka yang juga terlanjur remaja. Ayah bunda, bapak ibu, saudara sekalian, kebetulan juga dunia memang sampai sekarang tidak menyiapkan infrastruktur atau suprastruktur yang mampu menghandle keremajaan. 0 sampai 18 tahun adalah anak-anak, dan 18 tahun lewat satu hari sampai meninggalnya adalah dewasa. Hukum tidak mengenal periode remaja. Lalu hukum juga kebingungan. Ada mereka-mereka yang masih terkategori anak-anak karena masih di bawah 18 tahun. Namun perilaku-perilaku kriminal mereka sudah sama dengan perilaku kriminalnya orang dewasa. Ini situasi yang sangat membingungkan. Perilaku-perilaku kriminal mereka adalah perilaku kriminal orang dewasa. Namun dari sisi rentang umur mereka masih usia anak-anak. Akibatnya hukum yang akan mereka terima tidak akan menimbulkan efek jera, karena jika perilaku kriminal itu dilakukan oleh anak berusia 12 tahun lewat satu hari sampai 18 tahun, mereka hanya dihukum separuhnya orang dewasa. Apalagi jika perilaku kriminal tersebut adalah seorang anak belum sampai 12 tahun. Maka menurut kitab undang-undang hukum pidana, mereka itu tidak bisa dihukum walaupun satu hari. Sementara yang mereka lakukan adalah tindak-tindak kriminal orang dewasa sebenarnya. Itu dari segi hukum. Dari segi pendidikan, kita berhadapan juga dengan fenomena yang sama.
pendidikan tidak menyediakan sistem untuk mendidik mereka yang masuk kategori remaja ini. Anak-anak jelas memiliki sistem pendidikan yang disebut dengan pedagogi. Orang dewasa jelas memiliki satu sistem dan metodologi pendidikan yang disebut dengan andragogi. Tapi sistem apa yang tersedia bagi para remaja ini? Mereka dididik dengan sistem pedagogi jelas sudah tidak cocok. Mereka sudah memiliki hasrat-hasrat kebebasan, hasrat-hasrat perlawanan yang disebut dengan periode negativistik yang kedua. Tapi ketika mereka diperlakukan, dididik seperti pendidikan orang dewasa alias andragogi, benar-benar mereka sama sekali belum siap. Sebuah catatan yang sangat memprihatinkan adalah contohnya kehidupan, dan kemudian mereka menyayat-nyayat nadi mereka. Kecenderungan untuk bunuh diri. Mereka ternyata tidak mampu mengelola uang jajan yang diberikan utuh satu bulan itu secara merata. Ini masalah. Pakai metode dan pakai sistem apa kita harus mendidik mereka? Jelas tadi, pedagogi sudah tidak cocok lagi bagi mereka. Andragogi telah membuat mereka lintang pungkang, kewalahan sama sekali. Dalam kegalauan karena tidak tersedia sistem pendidikan yang layak bagi mereka, yang sesuai dengan mereka, terpaksalah dibuat satu sistem pendidikan yang hanya berputar-putar, yaitu pendidikan SMP dan SMA dengan sistem tidak jelas. Di SMP dan SMA di mereka itu hanya berputar-putar menghabiskan waktu, menunggu saat dewasa itu tiba, perkiraannya begitu. 62% materi ajar SMA itu mengulang sebenarnya materi ajar SMP. Karena dalam rangka berputar dan menunggu waktu. Tapi faktanya, menjadi dewasa bukan sebuah peristiwa alami. Menjadi dewasa adalah sebuah peristiwa pendidikan. Sekadar mereka diputar di SMP dan SMA itu tidak cukup. Maka kemudian dibutuhkan satu sistem pendidikan yang khas untuk mereka, minimal untuk sementara waktu. Bagaimana segera memindahkan remaja ini menjadi dewasa, karena remaja jelas merupakan sebuah masalah. Sistem darurat ini saya coba berikan nama sebagai remagogi. Apa itu remagogi? Semoga Kang Jundur Rahman Sayaf mampu memberikan sebuah wawasan umum agar kita tertarik dengan pendekatan yang satu ini. Walaupun sekali lagi saya mengatakan ini adalah sebuah pendekatan darurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berwebinar. Terima kasih kepada Kang Jundi yang sudah berusaha untuk mensosialisasikan konsep ini secara lebih luas. Sekian saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.